Sarah. Sailor from my followers Indonesia. Hai. Sarah. Artinya ada yang versi dinginnya. Saya versi dingin. Pulang dia. Bye bye kata dia nyapa. Cowoknya dari tadi sini tadi. Mojito ya sama Maggie ya, Maggie Cheese. Ini Maggie Cheese. Oke, selamat sore teman-teman ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini nongkrong di pinggir jalan, cuman agak berbeda nih ya. Agak tempatnya lumayan nyaman dan agak estetik-estetik gitu tempat-tempat duduk kursinya ya. Kursinya kayak gini nih, suara dulu bang. Kelasnya pinggir jalan, cuman ya duduknya ngemper gini, asik sih. Kayak tempat tongkrongan-tongkrongan di Indonesia gitu ya kan. Banyak banget di sini ada belakang tete-tete, sini ada abang-abang. Kebanyakan abang-abang sih, kalau di India tuh yang order tuh atau nongkrong tuh kebanyakan abang-abang di India ya. Kalau cewek tuh banyak nongkrongnya di kafe-kafe kelasnya yang posisi tertutup, yang aman kayak gitu lah. Kalau di luarnya kan lebih banyak mudorotnya kalau buat cewek. Makanya kenapa di India itu dikit cewek yang nongkrong di pinggir jalan kayak gitu. Itu alasannya ya. Mereka lebih safety, lebih cari tempat yang aman yaitu di kafe-kafe nongkrongnya. Kalau di kafe-kafe udah pasti kita lihat banyak tongkrongan anak-anak muda khususnya cewek kayak gitu ya kan. Oke, kita nih di belakang kita sudah ada Chai Yours ya. Ganti-ganti background Bang. Ini Bang. Oke. Ini dia tempat kita nongkrong ini nih, Chai Yours ya. Ini toko baru Bang O ya. Toko baru yang ada di Aligar seputar percayaan. Cuman tadi aku udah lihat juga menunya tuh banyak banget, kayak ada minumannya, ada kayak ada hot coffee gitu, kayak minum-minuman hangat, ada Chinese foodnya, ada kayak burger, ada pizza. Pokoknya makanan-makanan berat kayak gitu deh, lumayan banyak juga teman-teman ya. Kali ini kita mau order chai. Ah, chai juga unik ya teman-teman ya. Chai ini unik banget. Banyak banget kayak varian rasanya, kayak ada topping coklatnya, topping vanila, topping apa gitu. Banyak banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Biar kita lebih lengkapnya kita mau ke sana. Kita liatin menu-menunya sama chai ya. Nanti kita bakal order menu apa yang bakal kita pesen ya. Tadi aku udah lihat-lihat juga beberapa biar enggak kelamaan milih-milih. Jadi kita langsung ke sana, kita mau pesan langsung ya. Yuk. Ini masih ramai ya. Life more flavor ya kan. Mantap banget ini. Harus kayak gini di Aligar, harus nyiptain sesuatu yang baru juga. Nah, ini dia chai-nya ya. Ada berbagai banyak macam tipe of chai. Ada coklat tea, ada roasty, gesser tea, vanilla tea, lychee tea ya, palm tea, mango tea, butter tea, strawberry tea. Banyak banget tuh ya. Di bawahnya juga ada ice tea-nya, ada yang versi dinginnya, chai versi dingin. Ada tap of coffee ya, jadi ada kopi, ada hot coffee, dark coffee, ada pokoknya ada chai panas, ada chai dingin, ada kopi gitu. Oh ini apa cangkirnya pakai wafel tapi tambah 10 rupiah. Oh iya boleh unik gitu nih, tapi harus seperti habisin mau ini ya. Iya unik banget dan harganya pun lumayan murah ya, 20 rupiah, antara 20 rupiah sampai 50 rupiah ya, murah banget, antara dari 4.000 sampai 10.000 gitu ya, luar biasa. Modelnya kayak barista-barista gitu ya. Iya kayak chai. Like ini ham order dusra-dusra flavor guys. Iya buat menu chai. Banyak banget kata dia, kalian bisa ngerasain sensasi chai yang berbeda. Kalau chai yang pinggir-pinggir jalan tuh memang gitu-gitu aja rasanya cuy, cuma campur susu, teh, udah gitu aja, dan rasanya pun kayak udah monoton gitu ya. Cuma kali ini kita mau cobain sensasi yang berbeda, moga aja rasanya benar-benar berbeda dan bikin nagih gitu ya. Ini lagi banyak yang order, kita nunggu mereka nih order baru kita. Ada cibai.
ramah pula. Ramah deh nyapa. Getar hati kok. Getar hati mau. Iya, mau jatuh dah. Jiwa-jiwa jomblo, Bo, merontar itu ya. Hati-hati. Jarang-jarang kayak gini, Bos. Ya benar sih, jarang-jarang lihat cewek yang benar-benar nyapa duluan gitu saya. Sarah Zafir. Gak ramah banget cuy. Dia disapa duluan. Tapi dia bukan dari Yali, kayak dari agak lumayan jauh. Cuma masih masuk state UP gitu ya. Mi tukar Instagram lah Mi. Tukar Instagram. Kita nggak bawa HP satu juga, Bang. Nanti kita minta ya. Biar teman-teman yang di sini pada kepo ini, pasti banyak yang follow-follow nih. Para aku duluan lah. Para buaya nih ya kan. Mau sama Ritor tuh buaya semua, gitu. Kita kalau buat aku udah mundur ya. Aku udah bukan masanya lagi. Sekarang aku. Sekarang Bang Bo ya. Kita mau pesan dulu. Di sini banyak banget menunya. Ada slice chicken, burger, mojito, akhir baik. Ini cuacanya panas. Bang Bo, suka mojito kan? Suka aku mojito. Favoritnya mojito ya? Red Melo mojito. Kan kemarin udah, apa aja mojito yang ada? Aku mau bubble gum mojito. Mojito? Apa aja itu ya? Banyak itu. Ada blue lemon, ada green apple kan enak. Ayo coba itu aja. Green apple mojito. Dua mojito, green apple mojito, and blue, and bubble gum mojito. Okay, so, I'm in order. Burger, chicken burger. One chicken burger. Yes, I think you can put some cheese. Cheese. Yeah. Yes. Okay. Okay. So and Maggie. Chili cheese Maggie. One plate only. Okay. So two green apples. Yeah. Potatoes. Yes. And one Maggie. Yeah. Which flavor? Chili cheese, 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 chili cheese,
juga pakai bayar bisa di scan bayarannya, cuma kita nggak ada aplikasi payment online-nya gitu, jadi kita bayar cash terus. Lici, mango, ini kerannya jadi lagi. Tapi menunya murah-murah loh, serius. Menunya burgernya 50 rupiah. Sini kita waktu 50 paling mahal 129 ya. Air rabri khatam hui, rabri lani wali. Ini ya sob bagi bagi sendiri. Dan tongkrongan versi modern, tapi harganya benar-benar merakyat ya. Jadi jangkau ya. Semua kalangan di sini bisa nongkrong ya kan. Good time ya. Bye. So, bye. Bye. Offer. Oh, yeah. We must pay more. Extra pay. Extra 10 rupees. Okay. I need try.
extra. Okay. I'll get a cake, okay? Okay. Your remaining. Thank you so much. Four is four. Come down for five. Okay. Thank you. Jadi kita udah pesan, pokoknya semua pesanan kita tadi lumayan banyak juga kita pesan. Sekarang kita mau nunggu orderan. Sekalian kita mau duduk di sana ya. Mantapan kita tunggu. Karena ini menarik dan unik ya cuy ya. A few moments later. Oke teman-teman ya, jadi sekian lama nunggunya. Lama banget nunggu ya Bang Boy, udah hampir 1 jam cuy, beneran. 1 jam nunggu nunggu makanan ini doang. Tadi kita pesan apa Bang Boy? Burger, mojito ya, sama Maggi ya, Maggi cheese. Ini Maggi cheese ya, Maggi chili cheese gitu. Ada cabe sama kejunya di atasnya ya, luar biasa. Ini C kita, sebenarnya C datangnya dari tadi nih C-nya. C itu kita tadi pesen yang vanilla sama yang coklat. Punya aku yang vanilla, punya Bang Boy yang coklat. Ini sebenarnya C-nya apa ya? Ternyata nggak sesuai ekspektasi gimana gitu. Karena yang rasa vanilla itu cuman aromanya aja. Kalau dari segi rasa chai-nya itu bener ya sama lah 11-12 kayak yang di pinggir-pinggir atau tempat biasa nongkrong gitu, sama. Cuman ini lebih wangi aja gitu ya. Tapi oke lah, sekelas menunya tadi mereka bisa nge-compare ya, bisa jadi berbagai macam rasa yang buat orang tuh tertarik buat nongkrong gitu ya. Berapa dari satu chai-nya? Satu chai murah, Rp20. Rp20 setara dengan 4.000. Kalau di luar, satu gelas kayak gini nih cuman Rp10 ya. Paling mahal Rp10 kalau di pinggir-pinggir jalan gitu. Atau setara dengan Rp2.000. Jadi kita pesen mojito. Kok mojitonya sama mau ya? Iya, kok sama. Padahal tadi kita pesennya yang berbeda ya. Ada yang apple mojito sama yang bubble gum mojito ya. Cuman ini warnanya beda, sama. Sama. Gak tahu kenapa ya kalau itu ya, mereka coba. Asem ya, sama sodanya kuat juga. So kita mau cobain burgernya cuy ya. Ini burger yang chicken kita pesen tadi. Chicken burger, nggak ada sayuran apa? Ada ya, kol dikit doang kolnya. Mau makan ya? Sudah mulai. Oke lah, rasa burgernya lumayan. Cewek tadi udah pulang. Pulang dia. Bye bye kata dia nyapa. Cowoknya dari tadi sini saja lihat Bang Bowo. Kok aku pula. Loh, balik temen ya kan. Baru temen. Mau sini segitu dia nengok. Tadi dia ngomong Bowo tadi kan. Bang Bowo minta Instagram ya. Tapi itu sinis ya, cowoknya merengut aja mukanya. Parah Bang Bowo nih mah. Lanjut. Tapi ramah kali ya betul ya? Ramah. Dia pertama ya aku nemu cewek selama di vlog aku dan selama kehidupan di sini tuh baru dia lah yang benar-benar kayak nyapa welcome kayak ramah lah gitu. Mukanya pun enggak ada ekspresi aneh dan takut kayak gitu sama orang gitu ya. The best banget. Wajib di follow ya. Biar teman-teman juga ngerasain sensasi baik ya. Para buaya nih biasa ya. Iya. Buayakers. Ini burgernya, rotinya beda.
dari yang pinggir-pinggir jalan ya, ini benar-benar yang buat burger gitu ya. Teksturnya lembut, nggak ada alot-alotnya gitu, enak banget. Pagi kayak gitu nggak keras gitu ya kan. Kalau di pinggir-pinggir jalan ya agak keras dia teman-temannya. Karena memang harganya cuman berapa ya? Harga kalau pinggir jalan tuh Rp20. Ya wajar ya kan harga ya segitu. Kalau ini tadi kisaran 15.000 ya satunya. Rp79 kayak gitulah. Ayamnya pun lumayan banyak, lumayan rasa. Cuma nggak ada sayur-sayurnya gitu ya, jadi garing makan burgernya. Itu rasa apa? Ini kayaknya yang apel. Iya, aku juga apel. Yang apel. Padahal pesan yang bubble gum. Harusnya kan kayak rasa-rasa permen karet kayak gitu lah ya kan, bubble gum. Ini rasa apple. Kecewa. Kecewa ya. Next, kita cobain Maggi. Ini chili cheese Maggi ya. Udah agak lama jadi kering deh ya, ngumpul. Jadi memang kalau mie Maggi itu nyerap air ya. Jadi walaupun kita naruh air banyak, tiba-tiba udah mateng, apalagi dibiarin gitu, nggak langsung dimakan gitu ya, auto habis airnya gitu. Main ya, bismillahirrahmanirrahim. लेकिन हां ये है कि अभी एक दो महीने बाद से फिर थोड़ा सा मतलब अपने आप को अपना थोड़ा सा साइड को हसल करते रहे, साइड हसल थोड़ा टाइम खत्म भी हाँ कि और तैयारी कर रहे हैं जॉब वगैरह तो मैंने ना tapi kejunya dikit banget dikasih dia pakai tetes-tetesan kayak gitu doang ya kejunya. Kita ambil ya. हमारा अगर इंटरव्यू प्रोसेस भी शुरू हुआ ना तो 6-7 महीने लेगा, 6-7 महीने बाद हमारा भी इंटरव्यू. Tapi kasih nanti. Ini Maggie ini udah ketebak. Dia diracik ulang bumbunya sama mereka, ditambah-tambahin bumbu ya. Karena kalau Maggie asli dari kemasannya itu bumbunya dikit, nggak banyak gitu bumbu ya. Jadi agak hambar. Cuma ini kuat banget hasilnya. Sama masalah-masalah gitu ditambah dia. Microsoft tuh tiga. Udah. Ya cukup makan mie Maggi. Tahu asin. Asem banget. इसमें मैंने दिया था आपको 6 राउंड दिया था लेकिन इनका मतलब वो प्रोसेस orang ini pakai cupnya yang langsung gerabah gini ya, biar langsung dibuang sekali pakai ini, nggak boleh dipakai ulang lagi. Oke teman-teman ya, mungkin kita udah review tadi seputar makanan yang kita pesan. Kayaknya ada yang belum nyampe, ada nggak sih Wak? Hah? Ada yang belum nyampe?
Oke, office tadi. Ada enggak? Udah lah ya kan. Pokoknya ini ada burger, ada Maggi, ada Mojito, ada chai ya. Itu yang kita pesan tadi. Tadi habis totalnya itu 405 rupiah kalau nggak salah. 405 rupiah itu setara dengan 81 ribu kayak gitu ya teman-teman ya. Ya lumayan murah sekelas tongkrongan yang lumayan terbilang agak kemoderanan gitu ya. Berbeda dari yang lainnya versi. Dari segi desainnya juga, dari segi desainnya itu udah bener-bener kayak angkringan, tongkrongan yang lumayan enak dan mengundang banget buat anak-anak muda gitu nongkrong di sini. Emang dari tadi lumayan rame sih di sini ya. Tadi penuh banget. Cuma sekarang ada beberapa yang kosong kayak gitu. Oke. Dan yang paling uniknya tentunya menu chai itu banyak banget varian pilihannya gitu ya. Jadi kalau kalian beli tadi ditanya mau yang rasa apa gitu. Baru kita sebut yang rasa apa sesuai dengan selera kalian gitu ya. Dan harganya pun lumayan terbilang murah banget. 20 rupiah dan yang paling mahal itu 50 rupiah. Oke, mungkin segitu aja video kita. Thank you banget buat teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga sehat selalu, lancar segala urusan dan rezeki buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya Ilmi, mohon pamit undur diri. Pokoknya thank you banget, sehat-sehat selalu buat kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.